Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam bedanya dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami patut mengucap syukur karena Pelkat PKB GPB Menara Kasih boleh menyelenggarakan ibadah Padang selama 2 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 16 Minggu dan hari Senin di Robinson Resort Cisarua. Begitu besar antusias dari Pelkat PKB Menara Kasih mengikuti kegiatan ibadah Padang ini. Mereka sangat terberkati dan diperlengkapi untuk bersama-sama merancang dan merencanakan kegiatan Pelkat PKB pada masa yang akan datang. Dan kiranya dukungan kita semua untuk Pelkat PKB makin maju di dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam membangun persekutuan, bergereja dan berjemaat. Tuhan memberkati Pelkat PKB Menara Kasih Bekasi. Harus dipelihara, tidak bisa kita meninggalkan rasa itu seperti ranting yang terpisah. Ini persoalannya bukan sesuatu yang sebenarnya susah, tidak. Ini sesuatu yang sebenarnya simpel. Kita sering lalu tidak berhati. Relasi itu harus dipelihara, harus dibangun terus sampai akhir hari. Kalau Anda sudah melakukan dan dia melakukan yang sangat fundamental itu, kalau kita tidak lakukan, Anda gagal. Kita yang merancang kegagalan. Bergereja tapi tidak bergereja. Sangat penting relasi, keakraban, kedekatan kita dengan Kristus tidak bisa tidak. Karena dia tokoh yang unik dan luar biasa. Kita punya sumber hidup dan kekuatan itu di situ. Sumber inspirasi. Tidak ada yang lain. Shalom. Tangguh dan lulus. Itulah PKB. Terima kasih, luar biasa. Kita PKB Menara Kasih telah melaksanakan ibadah Padang di Robinson Cisarua Resort selama 2 hari, 15 dan 16. Luar biasa, berjalan baik, lancar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat pengurus PKB, panitia, sukses terus, tangguh dan luas, terus berkarya, terus tumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, buat seluruh bapak-bapak PKB. Padang PKB, Tuan-tuan Bapak GPB Menakasi, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua Bapak-Bapak di GPB Menakasi yang terlibat di dalam ibadah Kebaktian Padang dan juga donasinya serta kontribusinya sehingga Kebaktian Padang ini boleh terselenggara dengan baik dan berjalan dengan baik. Khusus untuk tim kerja yang sudah bekerja, kami mengucapkan terima kasih semuanya dari semua seksi karena tanpa bantuan dari bapak-bapak dan semua tim kerja, pelaksanaan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Shalom.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang indah ini di mana kami. Betapa indahnya. Tangan dia kan. Ya. Ambil ke kiri kanan. Bila saudara tunjuk kiri kanan. Tunjuk kiri kanan. Dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Saya akan mulai tanya satu-satu. Teman-teman, temukan karunia apa yang ada pada temanmu. Tadi saya kasih contoh saya dengan Palio. 1, 2, 3 mulai. Kalau saya melihat karunia di Bapak Satu ini pengabdian. Jadi iman itu harus menjadi dasar kuat. Karena dengan iman itu kita memuliakan Tuhan, kita melayani, kita mau mengaktualisasikan diri dalam berbagai kegiatan. Ya bukan saja kumpul-kumpul mandomi. Coba lahirkan pemikiran-pemikiran konstruktif di meja domi atau di meja bridge. Kalau dibukakan meja itu sebenarnya wadah di mana orang mengeluarkan pikiran-pikiran yang konstruktif. Jangan lupa, iman itu bicaranya di gereja. Maka pikiran yang konstruktif itu dilakukan untuk membangun hidup persekutuan. Itu tugas PKG. Kemauan, kesungguhan. Karena itu penting, katakan oleh Paulus, untuk mendukung bacaan kita dengan karunia-karunia yang ada itu. Saya harus pikir, satu kasih,
jiwa, tujuan dan pelayanan kita, kehadiran kita dengan karunia itu adalah keputusan Tuhan, bukan suka-sukanya, bukan mau-mau, tapi dituntut, dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Tuhan yang kudus. Hidup kita harus menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Puji Tuhan, bapak-bapak, teman-teman semua, kita pada hari ini telah melaksanakan kegiatan ibadah padang di Robinson Cisarua Resort ini. Semua boleh melaksanakan kegiatan ini, mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman yang boleh menghadiri sampai pada hari ini. Semoga kegiatan kita ini bisa menambah rasa sukacita kita, bisa meningkatkan iman percaya kita, bisa menambah wawasan kita sebagai umat Kristiani, bahkan lebih daripada semua itu, bisa menambah rasa kebersamaan kita sebagai satu umat Tuhan di bawah naungan GPIB Menara Kasih. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati, salam tangguh dan luas. Yes,